Menteri Besar Kelantan Ustaz Datuk Ahmad Yaakob menyatakan penghargaan terhadap pengorbanan dan sumbangan golongan kurang upaya terhadap pembangunan negara juga harus diberi perhatian oleh masyarakat. Pengorbanan dan kerjasama padu daripada setiap bahagian masyarakat, termasuk golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya juga, telah memberikan sumbangan besar khususnya kepada negeri ini. InsyaAllah saya menyeru semua pihak, terutamanya jabatan-jabatan, memberi peluang, terutama memberi peluang untuk masa bakat mereka masing-masing yang ada. InsyaAllah kalau semua pihak memberi perhatian kepada UTU ini, kita dapat lebih rahmat daripada Allah SWT. Ustaz Ahmad berkata semasa merasmikan Mahambah Ramadan OKU bersama Kerajaan Negeri Kelantan pada 15 Jun lepas di Balai Islam Lendang. Program yang merupakan anjuran UPWK ini dilaksanakan bertujuan untuk mendekati masyarakat, terutamanya golongan orang kurang upaya, serta menghargai sumbangan mereka kepada peningkatan dan pembangunan di negeri ini juga. Hampir 26,000 golongan kurang upaya yang tinggal di negeri Kelantan. Selain itu, Ustaz Ahmad turut menyampaikan sumbangan cenderahati kepada golongan OKU yang diiringi oleh Hajah Mumtaz Maknawi.